Hai teman-teman online, selamat datang di Dapur Bu Aya. Kali ini aku mau buat keju aroma ala lokasaji punyanya Bunda Rahel Fenya. Ternyata buatnya gampang tapi rasanya enak banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Bantu channelku agar terus berkembang ya. Pertama, aku punya satu buah keju. Nanti kita potong-potong ya. Lalu 100 gram gula pasir, 1 bungkus kulit lumpia, 2 sendok makan terigu, larutkan sampai encer. Oke, yang pertama di sini kita siapkan 1 lembar kulit lumpia, lalu kita tatak keju dan gula. Kalau sudah, kita rekatkan dengan menggunakan terigu tadi ya. Kenapa di sini aku pakai campuran air dan terigu untuk bahan perekat supaya kulitnya benar-benar nempel. Kalau pakai air aja kadang nggak terlalu rekat sempurna, bisa jadi nanti isinya malah bocor pas digoreng. Lalu kita gulung, lakukan sampai habis. Nah, ini hasilnya ya, bisa disimpan juga di freezer untuk stok cemilan. Sekarang kita siapkan minyak, apinya sedang aja. Kalau sudah panas, goreng kejunya, tapi jangan terlalu penuh ya. Jangan lupa dibalik, kita tunggu sampai kecoklatan dan angkat. Ini dia keju aromanya udah jadi, bikinnya gampang dan rasanya enak banget. Cocok banget dimakan sambil nonton drakor atau ngeteh cantik di sore hari. Anak-anak juga pastinya suka karena rasanya gurih dan manis. Dan bisa juga jadi ide usaha loh karena bisa di frozen. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Komen juga kira-kira masakan apa yang mau kita buat di video selanjutnya. Share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman online. Bye.